Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas video tutorial Photoshop, bagaimana cara membuat efek background blur bokeh. Ini adalah fitur baru dari Photoshop CS6. Jika Anda menggunakan Photoshop di bawah CS6, teman-teman tidak akan menemukan fitur ini karena ini fitur baru, yaitu efek membuat blur. Yang pertama adalah fill blur seperti ini, ada lagi yang namanya iris blur dan tilt shift blur. Tiga fitur baru ini menjadi andalan para fotografer untuk melakukan editing pada foto, yaitu proses blur atau pembuatan efek bokeh. Apa itu fill blur, iris blur, dan tilt shift? Sudah saya jelaskan secara teori di tutorialridwan.com. Nah, ini penjelasan secara teorinya teman-teman di sini. Nah, inilah teman-teman penjelasan secara teorinya. Di sini kita akan membahas tiga fitur baru dari Photoshop CS6. Yang pertama itu adalah fill blur. Efek blur yang mampu memberikan kesan kabur pada foto dengan nilai blur berbeda setiap titiknya. Jadi mirip seperti efek gradient. Proses pembuatannya seperti ini teman-teman. Ini langkah-langkahnya. Bagaimana cara membuat blur, fill blur. Berikutnya adalah iris blur. Blur yang bentuknya melingkar dan juga memakai titik tengah. Cara kerjanya, semakin ke tengah gambar akan semakin jelas. Begitupun sebaliknya, semakin keluar dari lingkaran maka gambar semakin terblur. Langkah-langkahnya seperti ini teman-teman pembuatannya. Ini jadi di pinggirnya nanti blur, tengahnya jelas terlihat. Berikutnya ada lagi namanya tilt shift blur. Teknik blur dengan bentuk memanjang. Ini bisa vertikal, bisa horizontal. Semakin ke tengah, maka gambar semakin jelas. Cara kerjanya sama dengan iris blur di atas, namun bentuknya cuma memanjang. Langkah pembuatannya seperti ini teman-teman. Ini memanjang seperti ini. Nanti kita bisa buat vertikal dan horizontal blurnya. Nah, untuk tilt shift blur, kita juga bisa membuat efek seperti ini teman-teman, efek blurnya. Gambar originalnya seperti ini, kita akan membuat blurnya begini. Di bagian bawah terlihat jelas. Langkah-langkahnya sudah saya jelaskan di sini. Hingga seperti ini jadinya. Seperti ini jadinya. Di bawah terlihat jelas. Kanan kiri atas belakang ngeblur. Nah, itu penjelasan secara teorinya teman-teman. Sudah saya jelaskan di tutorialridwan.com ini. Untuk materi atau gambar yang saya gunakan, saya ambil di sini teman-teman, di Pixabay. Di sini teman-teman bisa download gambar di sini di Pixabay. Ini gambar gratis. Baik, kita mulai teman-teman. Bagaimana cara menggunakan tiga fitur baru dari Photoshop CS6 ini yang menjadi andalan para fotografer. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum berlangganan, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik, kita buka Photoshop. Saya mempunyai 4 buah gambar yang akan kita praktekkan pada video kita kali ini. Yang pertama gambarnya adalah ini, yang kedua gambarnya ini, yang ketiga gambarnya ini, dan yang keempat gambarnya ini. Kita mulai yang pertama dulu. Langkah pertama, kita duplikat dulu gambarnya. Teman-teman menduplikat bisa klik kanan di sini, di layer, layer background ini, klik kanan, pilih duplikat layer. Atau kalau ingin cepat, Ctrl-J pada keyboard, Ctrl-J pada keyboard, maka tercipta sebuah layar baru namanya layar 1 di sini. Nah, kita akan memanipulasi gambar ini di layar 1 saja. Di layar background ini, biarkan saja ini gambar masternya. Jika suatu saat kita ingin menggunakan gambar masternya, kita bisa menggunakan di layar background ini.
Oke, kita aktifkan layar satu ya teman-temannya. Oke, yang pertama kita akan menggunakan efek fill blur. Menunya di sini teman-teman, filter blur. Ada penambahan di sini, tiga fitur baru di sini. Kalau Photoshop CC akan tercipta baris menu baru di sini, namanya blur gallery. Tapi kalau di Photoshop CS6 akan ditambahkan pada kelompok blur sini saja. Di sini ada tiga. Oke, kita pilih yang pertama, fill blur. Saat kita pertama kali menggunakan fill blur, itu akan terblur secara keseluruhan seperti ini gambarnya. Kita bisa atur pinnya ini atau lingkaran yang kecil ini, titik blurnya kita bisa geser titik blurnya ke di tengah-tengah sini, gesernya geser ke sini, ke buah naganya ini. Terus kita bisa atur tingkat blurnya. Teman-teman bisa menggeser dari sini juga bisa, nggak apa-apa, begini. Atau mau langsung dari sini di lingkaran yang ini, baru klik tahan, bisa kita geser begini, kita akan kurangin blurnya jadi 0. Nah, ini terlihat jelas teman-teman. Nah, kita akan membuat di bagian sini blurnya. Di sini ngeblur, di sini terlihat jelas, dan di sini terlihat jelas. Oke. Untuk menciptakan pins baru, teman-teman bisa klik di sini. Ini pointer saya kan ada tanda plusnya. Itu bisa menambahkan pin namanya. Klik di sini, klik di sini. Nah, maka akan tercipta pins baru di sini. Yang ini tadi sudah ada satu pinnya dengan tingkat blurnya 0. Di sini kita bisa atur teman-teman tingkat blurnya. Misalkan seperti ini, cukup 9. Nah, kita bisa menambahkan lagi di sini pins baru untuk memperjelas gambar di area sini. Caranya teman-teman bisa klik di sini. Nah, ini tingkat blurnya kita buat 0. Nah, gini teman-teman. Di sini terlihat jelas, di sini terlihat jelas gambarnya, di sini yang ngeblur. Begitu teman-teman. Teman-teman juga bisa menambahkan di sini, misalkan mau di blur juga nggak apa-apa. Klik di sini. Baru kita buat blurnya, kita kurangin 9. Di sini juga sama, kalau ingin di blur kita kurangin blurnya. Ah, gitu. Kita bisa menggunakan banyak pins atau titik blurnya sesuai dengan keinginan. Nah, itulah fill blur. Kalau sudah pas settingannya seperti ini, teman-teman tinggal klik OK. OK di sini, klik OK. Maka proses blurnya selesai. Ini setelah di blur, ini gambar awal, gambar setelah di blur. Oke, paham ya teman-teman ya, fill blur. Kita akan membuat iris blur. Sebelumnya kita duplikat dulu gambarnya, Ctrl J pada keyboard. Tercipta layar baru namanya layar 1. Kita akan menggunakan layar 1 ini. Pilih menu fill, pilih blur, baru pilihnya iris blur. Ini menciptakan blur melingkar. Kita bisa atur di sini teman-teman, begini. Nah, di titik tengah sini gambarnya terlihat jelas. Bisa kita atur tingkat blurnya. Ini kita bisa kita atur luasan blurnya di sini. Oke. Di sini bisa kita atur kecil lingkaran dan besarnya. Begini teman-teman. Bisa kita atur di sini. Oke. Kalau teman-teman ingin menambahkan lingkaran blur di gambar lain, teman-teman bisa klik juga di luar. Misalkan di sini mau dikasih blur yang berbeda di sini. Nah, teman-teman bisa atur di sini. Kita bisa kurangin gitu ya. Bisa kita lebarkan di sini. Nah, tinggal teman-teman atur. Oke, teman-teman ya. Saya kembali ke sini. Kalau misalnya ini kurang blurnya, bisa kita tambahkan. Di sini tetap jelas. Di sini tetap ngeblurnya, makin ngeblur. Itu teman-teman ya. Ini tinggal diatur kecil
sebaran blurnya begini. Kalau ini kan, kalau kita besarkan seperti ini, dia area untuk gambar jelasnya akan membesar. Nah, kalau untuk bokeh, nah kita bisa atur di sini blur efeknya. Ini kan misalkan bokehnya mau kita tambahkan light-nya. Di sini kita atur. Nah, ini ada penambahan pencahayaannya di sini. Nah, blurnya ya. Ini terus bokeh color-nya bisa kita tambahkan sedikit berwarna bokeh di bagian luar ini, area blurnya. Jadi bisa seperti itu teman-teman diatur. Jadi selain mengatur blur, kita juga dapat mengatur bokehnya di sini. Kalau sudah pas settingannya, terus di oke saja. Oke. Nah, ini hasil teman-teman. Di sini terlihat jelas, di sini ngeblur, ada penambahan light bokehnya sama color bokehnya di sini. Berikutnya tilt shift blur. Oke, saya menggunakan contoh yang ini dulu. Langkah pertama, kita duplikat dulu gambarnya, Ctrl J pada keyboard, Ctrl J, akan tercipta layar satu atau layar baru di sini. Terus saya pilih menu filter, pilih blur, tilt shift. Ini menciptakan blur. Tadi iris itu adalah melingkar, ini memanjang. Kita bisa atur blurnya, bisa kita geser-geser mana yang terlihat, misalkan begini. Ini area batasan blurnya yang titik-titik ini, garis titik-titik ke atas, ini blur ke bawah sini. Kita bisa ngurangin, bisa kita perluas begini. Tinggal diatur saja teman-teman. Kita atur begini. Oke. Bisa kita putar, bisa kita putar di sini, mutarnya teman-teman di lingkaran putih, putar begini. Jadi yang terlihat jelas tuh sebaris ini. Nah, ini sih di sini jelas, di sini ngeblur, terlihat jelas. Nah, begini. Bisa kita kurangin. Begini. Kalau teman-teman ingin menambahkan pins baru atau area yang terlihat jelas di posisi yang lain, teman-teman bisa menambahkan di sini. Klik lagi di sini misalkan, klik di sini. Nah, kita bisa memposisikan begini, digeser saja. Terus kita bisa putar begini. Nah, yang terlihat jelas vertikal begini, yang horizontalnya begini. Terlihat jelas. Di sisi sini ngeblur, sini-sini di sisi sini ngeblur dan sini ngeblur. Yang begini memanjang ke bawah begini terlihat jelas. Memanjang ke kanan kiri ini terlihat jelas. Bisa kita atur. Terus light bokehnya bisa kita atur juga, pencahayaannya. Terus bokeh colornya kita bisa juga atur. Kalau sudah pas, klik tombol OK. Ini yang tilt shift blur. Oke. Kita lihat. Nah, ini hasilnya teman-teman. Di sini jelas, sini ngeblur, ngeblur. Di sini jelas karena sebaris memanjang begitu. Di sini juga sebaris memanjang, jadi terlihat jelas area T-nya ini, teman-teman. Tilt shift blur juga dapat kita modifikasi untuk menciptakan sebuah gambar yang bagus. Kita akan mencoba membuat dengan menggunakan gambar ini. Oke, langkah pertama, kita duplikat dulu gambar ini menjadi 3 buah. Ctrl J pertama, Ctrl J lagi yang kedua. Tercipta 3 buah gambar seperti ini, atau 3 buah layar dengan gambar yang sama. Kita akan ganti nama layarnya. Yang di sini di layar 1, saya double klik, saya ganti namanya blur. Terus di layar paling atas, layar 1 copy ini, saya ganti namanya menjadi model. Selanjutnya, kita aktifkan layar model. Terus kita lakukan seleksi pada model ini, objek utamanya. Kita akan seleksi dengan menggunakan Quick Selection Tool. Ini seleksi cepat teman-temannya. Kita akan seleksi, saya besarkan lingkarannya dengan menekan tombol kurung buka dan kurung tutup pada keyboard di samping
tombol pay. Saya seleksi begini, seleksi begini, seleksi cepat. Nah, gini teman-teman, area mana yang kita akan ambil. Saya seleksi begini, begini, cukup, begini. Terus saya seleksi di bagian rambut sini juga, begini. Pelan-pelan saja. Oke, bagian sini belum. Oke, begini. Kalau ada misalkan terlewat atau kelebihan, teman-teman bisa membuatnya begini. Saya zoom dulu ya, zoom dulu. Nah, ini kan terlewat nih, atau kelebihan maksudnya. Misalkan saya buat begini dulu deh. Ah, begini. Ingin mengurangi, teman-teman cukup tekan tombol Alt pada keyboard, tekan Alt lama-lama. Ini pointernya berubah menjadi tanda min. Tadi kan plus, ini bisa kita kurangi. Min itu artinya mengurangi. Oke, kita sapukan di sini. Kita akan kurangin, kurangin, kurangin. Sini juga kita kurangin. Oke. Zoomnya saya kurangin, Alt scroll. Di sini saya akan menambahkan bagian lengan. Lingkarannya saya kurangin. Di sini menambahkan dengan begini sama bunganya. Nah, ini kan terlebih nih, terlewat maksudnya kelebihan. Tekan Alt begini. Menguranginya. Oke, cukup begini. Oke. Ini kita kurangin saja di sini. Oke. Ini teman-teman ya. Nah, sudah terseleksi seperti ini, kita akan mengambil helaian rambut yang kecil-kecil ini dengan cara memilih menu Ribbon Add. Di sini teman-teman, pilih menu Select, pilih Ribbon Add. Oke. Soalnya teman-teman sapukan. Teman sapukan di ujung-ujung rambut. Dari sini begini, sapukan begini, klik tahan toh, baru di sama teman-teman sapukan. Begini. Sudah. Kalau kurang sapukan lagi, enggak apa-apa, kita akan ambil. Oke. Sudah begini. Lalu di oke saja. Nah, di oke saja, kita akan lihat nanti hasilnya. Langkah selanjutnya, kita akan menambahkan layer mask pada layer model ini. Teman-teman cukup menekan tombol ini, add layer mask. Klik di sini, maka akan tercipta layer baru seperti ini. Berwarna hitam, tengahnya putih. Putihnya ini adalah objek yang telah kita seleksi tadi. Kalau saya nonaktifkan, hasilnya begini. Nah, ini yang terambil ininya saja. Kita aktifkan kembali ya. Oke. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita akan melakukan proses blur. Till shift blur. Dengan cara teman-teman pilih dulu layer blur ini. Pilih layer blur, baru kita pilih menu filter. Blur, baru pilihnya Till Shift Blur. Nah, seperti ini. Teman-teman tinggal geser pinnya ini ke bawah sini. Nah, perhatikan, di sini ngeblur. Ya kan? Di sini gambar modelnya tidak ikut terblur karena kita sudah buat tadi. Sudah kita masking pada layar modelnya. Kita bisa atur sebaran blurnya. Di sini kita bisa perkecil begini. Kalau kita tambahkan begini, blurnya bagus nih, tidak begitu terlihat. Nah, kayak gini kan dia mengecil nih. Ini sebarannya kita perluas begini. Kalau misalkan tingkat blurnya kurang, kita bisa tambahkan. Nah, gini. Oke teman-teman ya, kita tambahkan bokehnya, like bokehnya.
oke, terus bokeh colornya kita tambahkan lagi sedikit. Distortnya bisa kita atur. Terus di sini blurnya bisa kita tambah kalau kurang blur. Gimana teman-teman? Kita bisa atur lagi ini. Ini kita perhatikan di bawah sini. Di bawah sini ada sedikit ngeblur dia ya. Kalau teman-teman ingin terlihat jelas, teman-teman tinggal narik begini aja. Nah, terlihat jelas semua. Oke ya, tinggal diatur. Ini tinggal diatur saja. Kalau kita tarik ke atas gini, dia ngeblur bawah sini. Kalau kita geser begini, terlihat jelas. Oke ya, bisa kita tambahkan gini, kita geser lagi ke bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau settingannya sudah dirasa pas, teman-teman tinggal klik tombol OK pada keyboard. Nah, itulah 3 fitur baru dari Photoshop CS6 yang menjadi andalan fotografer untuk membuat blur dan bokeh pada sebuah foto. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.